jom kita nak berkenalan lah. Daripada pengenalan kita nak berkenalan. Isa. Yuk. Boleh tak? Oh, okey. Kita nak berkenalan dengan ini dia. Pelantun suara tadi lagu Aku Berlalu. Dikenalkan diri. Boleh. Nama saya Rain Sufian. Oh, itu dia Rain Sufian. Dan rakannya? Ditemani? Yazri. Yazri dan juga ini dia Katie selaku penganjur nanti untuk okey untuk pengetahuan anda akan diadakan satu konsert sempena dengan Hari Ibu nanti insya-Allah akan berada di Johor Bahru ya. Okey jom kita cerita sedikitlah mengenai konsert ni. Okey konsert ni akan diadakan pada 9/5 Hotel Granada Johor Bahru di mana kerjasama antara Hotel Granada Johor Bahru dan juga Impact Music. Dan penaung bagi event ini adalah YB Dr. Haji Zaini. Dia adalah Adun Nusa Jaya. Ah, okey. Jadi kesinambungan yang cukup menarik sekali kerana dalam konsert ini nanti Ivan akan disatukan artis-artis Malaysia, Singapura, ya saya. Dan mungkin ada mana tahu tiba-tiba masuk ke Britain pula kan tiba-tiba. Dari Indonesia ST12. Wah, jadi tiga buah negara akan disatukan untuk konsert ya ini. Ya saya. Okey. Jadi boleh cerita dah sikit Ryan? Yup. Awak baru sampai ke daripada Sungai F4 ni? Baru sampai okay. Tadi. Okey, cerita bukan main lah. Pukul 7:30 dari pagi tadi baru sampai juga. Singapura kat mana duduk? Singapura saya duduk di Singapura, Tampines lah. Tampines? Video budak kecil tadi tu ada kena-kena tak? Dekat-dekat? Video kecil tu tak ada lah. Kan takut kan tengokkan kat Singapura tu. Okeylah, jom kita cerita. Jadi awak akan nyanyi lagu apa ni? Nampak Ivan dia dah terpukau dah. Lagu seterusnya lagu Cinta Kita, lagu single saya yang ketiga. Dan baru diriliskan di Kota Singa. Dan dengan lagu ini juga terima kasih kepada Universal Music Malaysia yang telah setuju untuk mempromosikan lagu ini. Dan juga terima kasih kepada TV1 sini kerana menjemput saya untuk menyanyikan lagu ini di sini. Kita akan dengarkan Cinta Kita selepas ini. Tapi macam mana dengan pelibatan untuk konsert Gema Insani ini? Ini pertama kali. Ini bukan pertama kali saya ada persembahan di Malaysia. Dan saya amat rasa berbesar hati kerana akan berkongsi itu pentas dengan artis dari Indonesia ST12, artis dari Malaysia, ada Syida Dangdut, ada dan juga yang paling yang saya rasa orang nak datang tengok Isha tu lah. Itu dia. Sebenarnya Ivan tu nampak juga, tak? Tak ada lah, tengoklah macam mana. Tengok pada penganjur. Nampak penganjur ada Kak Imah dan Mazali dekat sini. Kalau dia boleh bayar RM50,000, apa salahnya? Apa salahnya? Saya kongsilah, saya dah recommend. Alamak, okey. Jadi Katie. Rupanya kan. Jadi Katie mungkin boleh cerita macam mana penonton kita nak dapatkan tiket. Okey, tiket boleh menghubungi dengan direct pada Cik Faizal dengan talian 016-77-17-594. Oh, sekali lagi 016-77-17-594. Okey, jadi apa mungkin persembahan yang cukup menarik sekali antara mereka ini, sebab apa bercerita mengenai sambutan Hari Ibu, saya kira ramai yang akan turut serta sekali ni nak menghargai ibu ni. Okey, main objektif untuk event ni adalah sumbangan pada Pasir Gudang, Yayasan Pasir Gudang dan juga Yakin, Persatuan Ibu Bertunggal, di mana sebahagian daripada harga tiket jualan akan disumbangkan kepada dua pertubuhan ini. Jadi ini konsert amal Konsert amal. Konsert amal. Tapi sebelum itu akan diadakan satu lagi majlis makan malam, saya difahamkan? Ini majlis makan malam. Dari pukul 7 malam ke 11 malam. Jadi kita ulang sekali lagi lah buat semua penonton kita, 9 Mei nanti di Hotel Granada Bukit Indah Johor. Jadi kepada anda semua, janganlah tunggu esok, sekarang juga kalau masih ada ibu. Jadi inilah peluangnya untuk anda menghargai ibu anda dengan membawa mereka untuk ke konsert ini, sambutan Hari Ibu. Dan selain daripada itu akan ada juga booth yang akan dibuka, saya difahamkan. Booth akan berada 3 hari di Johor Bahru juga, di mana di situ booth untuk Hotel Granada kita akan menjual tiket dan juga mempromosi Ramadan. Ramadan akan datang insya-Allah bulan 6. Okey. Eh, bagus juga. Tak nak jemput saya? Isha bagi tiket
percuma kepada semua kru boleh. SPM. Boleh. Boleh tak? Sebab saya pun nak beramal juga, nak bawa ibu saya juga. Wah, daripada Kelantan? Ya, yeah, boleh. Tapi okey, kita menjemput semualah. Sebab apa kalau kita lihat, ini adalah satu gabungan yang cukup menarik sekali daripada Malaysia, Singapura dan juga Indonesia. Ryan, kata tanya untuk penonton atau peminat anda, silakan. Mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton dan juga telah support saya dalam muzik saya. Dan jangan lupa saksikan saya dengan artis-artis yang lain dari Indonesia dan Malaysia dan Isha To di 9 Mei nanti. Okey, kita bagi sikitlah yang ni. Malu pula dia cakap. Okey, boleh bercakap untuk girlfriend ke? Second. Okay, jangan lupa datang beramai-ramai pada 9 Mei nanti di Hotel Granada. Okey, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih, Katie, kerana sudi bersama kami. Okey.